السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berharap keberkahan dalam segala aspek hidup kita. Karena syukur itu adalah keberkahan. Syukur itu adalah tambahan keberkahan. Syukur itu adalah tambahan nikmat. Syukur itu adalah upaya kita mengekalkan dan mengabadikan nikmat Allah. Maka yang paling penting untuk kita syukuri adalah syukur kita atas hidayah. Sebagaimana dalam Al-Qur'an disebutkan, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wama kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Segala puji milik Allah yang telah menunjukkan hidayah kepada jalan ini. Jalan yang mengantarkan kepada ridho Allah dan surganya. Dan wama kunna linahtadiya laula an hadana Allah, dan tidak mungkin kita akan mendapatkan hidayah ini bila Allah tidak menghendaki hidayah itu. Maka bersyukurlah para pemirsa sekalian atas hidayah yang paling besar, hidayah Islam. Hidayah yang mudah-mudahan mengantarkan kita kepada ridho Allah dan surga-Nya. Kemudian kita bersolat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah menjelaskan tentang hakikat dari kemenangan, hakikat dari kesuksesan. Karena Allah sendiri yang memberikan kesuksesan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada surat disebut dengan surat An-Nasr, surat pertolongan, surat kemenangan. Surat yang membuat Rasulullah berhasil membuka kembali Mekah dengan kemenangan dan keimanan yang sebelumnya telah dikuasai oleh kekuatan syirik, kekuatan jahiliyah, oleh orang-orang kafir Quraisy. Namun kita lihat dalam sejarah, di awal-awal beliau diangkat sebagai Rasul oleh Allah Subhanahu wa taala usia 40 tahun. Kemudian beliau memulai risalahnya dengan dakwah secara diam-diam, sembunyi-sembunyi selama 3 tahun. Hanya beberapa orang yang dapat beliau ikhtiarkan masuk ke dalam Islam, berislam. Dan kita melihat bahwa dalam buku sirah, orang yang masuk Islam pertama kali dari wanita adalah istri tercinta beliau, Khadijah radhiyallahu anha. Kemudian dari laki-laki, Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dari golongan anak-anak, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kemudian dari golongan hamba sahaya adalah Zaid bin Harithah. Nah, dari data ini, para jemaah sekalian, kita mendapatkan pelajaran yang sangat berharga, bahwa kedekatan dengan Rasulullah di awal-awal risalah ini telah menyelamatkan orang-orang terpenting di sekitar beliau, istri beliau, termasuk keluarga beliau, anak-anaknya,
yaitu mulai dari Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum, kemudian Fatimah radhiyallahu anha. Mereka semua bersedia menerima Islam. Kemudian sahabat dekat Rasulullah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kemudian sepupu beliau walaupun masih dalam golongan anak-anak dan remaja, Ali bin Abi Thalib, yang dekat dengan beliau juga menerima Islam. Zaid bin Harithah, mantan budak beliau, juga menerima Islam. Alangkah pentingnya kita menjadi orang-orang yang dekat dengan kesolehan, kebersamaan dalam hidayah, kebersamaan dalam hakikat kebenaran. Makanya salah satu usaha kita para jamaah sekalian untuk tetap istiqomah di jalan lurus ini adalah bersama dengan orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah. Ketika kita memohon kepada Allah, ihdinash shiratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Nah, dijawab oleh ayat terakhir dari surat Al-Fatihah, jalan lurus itu adalah siratal ladzina an'amta alaihi. Jalan lurus itu adalah jalan orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah. Yang juga dijelaskan dalam Al-Qur'an di ayat yang lain, faulaika ma'al ladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqi wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Para jamaah sekalian, kita harus berada dalam komunitas, komunitas orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah. Sebab kalau tidak, jalan lurus yang kita inginkan, yang menyampaikan kita kepada ridho Allah dan surga itu, bisa membuat setan-setan terus memanggil kita ke kanan dan ke kiri. Jalan lurus yang kita tempuh, yang kita berusaha sungguh-sungguh bermujahadah di atasnya untuk sampai kepada ridho dan surga Allah, dan panjang jalan itu. Jalan lurus itu harus kita tempuh sehingga akhir hayat kita di dunia yang penuh dengan ujian ini. Karena kita memang diuji dari sejak kita balik, kita mulai dibebankan dengan beban syariat. Kan, dan kapan berakhirnya? Berakhirnya saat kita menghembuskan napas yang terakhir. Dan itulah pesan Allah, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Berhambalah kepada Allah, beribadah kepada Allah sampai datang al-yaqin. Al-yaqin itu adalah al-maut. Yang paling meyakinkan itu adalah kematian. Cuma kita memang tidak mengetahui rahasia kapan dan bagaimana waktunya, tempatnya. Tapi pasti itu akan mendatangi kita. Sehingga dijelaskan dalam surat Al-Jum'ah, qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya kematian yang kalian lari daripadanya, sungguh-sungguh dia akan menjumpai kalian, akan mendatangi kalian, mulaqikum. Nah, inilah batas akhir ujian kita agar berada di atas jalan lurus itu sampai kematian menjemput kita. Siapa yang lurus, dialah orang yang akan meraih kemenangan yang agung. Dialah akan meraih ridho Allah. Dialah yang akan
meraih surga Allah yang tertinggi sesuai dengan amalnya. Nah, usaha kita berada di atas jalan lurus itu akan ditopang, didukung oleh orang-orang yang bersama dalam nikmat Allah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah. Yaitu tadi disebutkan para nabi, para siddiqin, para syuhada, solehin. Ma'ah, bersama mereka lah kita. Ma'al ladzina an'amallahu 'alaihim. Bersama orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah. Para nabi dan rasul sudah jelas pilihan-pilihan Allah, manusia pilihan. Para siddiqin, ini adalah kelompok orang-orang yang dimuliakan oleh Allah dari selain nabi dan rasul. Dalam sebuah ungkapan Ibnu Katsir, ini adalah tingkat yang tertinggi dari umat selain rasul dan nabi. Jadi siddiqin itu adalah kedudukan yang paling tinggi dari umat semua agama. Dan agama itu sesungguhnya Islam seluruhnya dari sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para siddiqin itu pasti ada pada setiap umat para nabi. Dan umat Islam dipimpin oleh Abu Bakar As-Siddiq, orang yang menjadi Sayyidus Siddiqi. Di penghulu para Siddiqi adalah Abu Bakar As-Siddiq. Ada juga penghulu dari para syuhada adalah Hamzah bin Abdul Muttalib, paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang syahid di perang Uhud. Bersama mereka, ya bersama para siddiqin ini, para syuhada dan juga salihin. Kalau bersama mereka saja itu adalah kemuliaan. Maka bayangkanlah wahai para pemirsa sekalian, kalau kita sendiri adalah siddiqin itu, kalau kita sendiri termasuk siddiqin, kalau kita sendiri termasuk di antara orang-orang yang syahid, kalau kita sendiri juga termasuk solehin, lebih mulia lagi karena kita menjadi siddiqin, menjadi syuhada, menjadi solehin, termasuk di antara mereka. Cuman memang kita tidak punya peluang untuk menjadi rasul, menjadi nabi, karena sudah tertutup dengan diutusnya Nabi Muhammad SAW sebagai penutup risalah. Maka kita tidak mungkin lagi ada peluang bagi kita untuk masuk dalam predikat sebagai nabi atau rasul. Kita hanya bisa bersama dengan mereka. Ini kemuliaannya para pemirsa sekalian. Kemuliaan bersama rasul, baik di dunia ataupun di akhirat kelak. Kalau para sahabat sudah bersama mereka, para rasul, sahabat-sahabat para rasul itu, kalau Nabi Isa ada disebut Hawariyun, kalau Nabi Muhammad disebut orang-orang yang berada di sekitar beliau disebut Sahabatu Rasulillah, sahabat Rasulullah. Sudah bergaul mereka, sudah bersama dengan Rasulullah mereka di dunia ini. Nah, kita pun punya peluang sebagaimana disebutkan dalam riwayat Imam Muslim dan Imam Ahmad. Ada hadis riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah berkunjung ke kuburan Baqi, beliau bersabda kepada para sahabat, "Wahai sahabat,
aku rindu bertemu dengan ikhwanku. Para sahabat kaget dan bertanya kepada Rasulullah, bukankah kami adalah ikhwanmu, wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, bukan, kalian adalah sahabatku. Ikhwanku, saudara-saudaraku, kata Rasulullah, adalah orang-orang yang datang sesudah kalian dan aku belum bertemu dengan mereka. Tapi mereka beriman kepada aku. Nah, kita-kita inilah yang sudah termasuk di dalamnya, yang sudah beriman kepada beliau 14 abad setelahnya baru kita lahir. Bersama dengan Rasulullah, dengan status ikhwan, ikhwan Rasulullah. Hadis sahih riwayat Imam Muslim dan Imam Ahmad dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nah, kita punya dua peluang, menjadi bersama siddiqin, jadi siddiqin juga. Kita tentu saja ingin lebih mulia, menjadi siddiqin. Termasuk siddiqin, termasuk salah satu di antara orang-orang yang siddiqin. Termasuk salah satu dari seorang yang disebut syuhada. Kelompok syuhada. Termasuk orang yang masuk dalam kelompok solehin. Nah, kalau tidak mampu atau kita tidak ditakdirkan menjadi mereka, menjadi siddiqin, menjadi syuhada, menjadi soleh, maka minimal kita menjadi bersama mereka, menjadi orang-orang yang bersama ma'ahu, dibersamai oleh Allah, dibuat dibersamakan oleh Allah, dimasukkan dalam kelompok yang sama dengan mereka. Kita membersamai mereka di dunia ini, membersamai para siddiqin, membersamai para syuhada, membersamai orang-orang soleh. Sebelum menjadi soleh, kita bersama dulu. Sebelum menjadi syuhada, kita bersama calon-calon syahid. Sebelum menjadi siddiqin, kita bersama dengan orang-orang yang siddiqin. Itu sudah kemuliaan yang besar. Mari, mari sungguh-sungguh kita realisasikan doa kita, ihdinash shiratal mustaqim, agar kita menjadi orang-orang yang dimuliakan oleh Allah dalam kelompok-kelompok terbaik yang diberi penghargaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah doa kita bersama. Dan semoga Allah mengabulkannya. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menebar Islam rahmatan lil alamin.